9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita mengaturkan kepada Rasul pilihan manusia tauladan Nabi akhir zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita awali acara taknikah dengan pembacaan Al-Qur'an suratul Fatihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi yang berbahagia, setelah kami periksa berkas-berkas kedua belah mempelai, alhamdulillah sudah lengkap. Mempelai pria Amar Ma'ruf bin Nasirun, mempelai wanita Fina Dewi Saraswati binti Tarsidi, walinya ayahnya Pak Tarsidi. Adapun saksi-saksinya Bapak Wakiman dan Bapak Kepimpin. Maka tinggal kita pada acara inti, yaitu ijab kabul. Mas Amar Ma'ruf, oke, ya. Emangnya udah siap Mas Amar Ma'ruf? Jawab, jawab. Ya, benar siap. Ya, kemana siap, siap. Jalan-jalan. Saya manggilnya Dewi, Fina. Fina panggil ayahnya. Bapak, pegangnya. Kepada engkau dengan
sekalinya saya sama beras berat dibayar tunai. Terima nikahnya kawinnya Pina Dewi Larangkati binti Tasidi kenapa kawinnya yang tersebut tunai? Mana saksi? Karena Allah sabar paling saya Amran Ma'ruf bin Nasirun berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya akan bergauli istri saya yang bernama Fina Dewi Laraswati binti Tasidi dengan baik. Ma'asyar bima'ruf, menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya saya baca sibul tahlil atas istri saya sebagaimana dalam buku nikah. Pak Ma'ruf ada janji yang pertama tidak meninggalkan istrinya ya selama 2 tahun berturut-turut. Kalau pulang kampung ke Palomar titik batik sekalian ya, itu diajak istrinya ya. Insya jangan ngikutin Bang Toir yang paling puasa belum pulang-pulang. Kemarin aku doa dari Bang Toir, alhamdulillah Pak Ustaz sudah pulang. Yang kedua ya, memberikan nafkah Mas Ma'ruf ya. Tugas suami cari duit sebanyak-banyaknya, betul? Tugas istri ngabisin duit sebanyak-banyaknya. Makanya jangan heran banyak lagi cepat meninggal begitu. Jangan ya, Fina ya, jangan terlalu banyak tuntut sama suami. Insya dikasih duit sehari 2 juta alhamdulillah. Sebulan 58 juta alhamdulillah. Oh ya, tetangga saya tuh istrinya baik. Neng, ini duit 5.000 cukupin semua. Istriku yang cantik, saya serahkan mas kawin berupa hiasan emas 11 gram dibayar tunai. Mohon diterima secara ikhlas. Saya terima mas kawinnya. Terima kasih.
Satu sama lagu Bojoloro spesial Mama siapa, kita belum kenalan mah. Mama siapa? Mama Messi. Iya, itu yang ada di TV ya. Apalagi mah lagunya udah satu aja.